Aduh, ada aja agenda Bu Lurah ini yang buat urusan mendadak gini ya. Minta tolong sama siapa ya? Ya, Bordir. Bordir! Apa, Bu? Hah, alien kesasar, kamu mau kemana? Mau ngutip aku, Bu. Emang ya, kalau orang miskin ini ngutip terus kerjaan yang gak ada uang bulanan kayak saya. Ya gak apa-apa, Bu. Yang penting kan aku bisa makan. Iya, memang. Kamu itu bisa makan, bodoh. Tapi biar kamu tahu, orang gila yang di jalan-jalan itu juga bisa makan, loh, Bordir. Ih, malas sekali aku ngomong sama Bu Kevin. Udah pergi aja aku. Hah? Apa lagi, Bu? Gak sopan kamu ya, belalang. Ini saya mau kasih tugas buat kamu, bodoh. Tugas apa lagi, Bu? Tugas-tugas aja, Bun. Kayak sekolahan. Gini loh, perempuan gonjeng. Jadi, itu kelurahan kan mau buat lomba acara masak-masak. Jadi, untuk lingkungan kita Gang Suparni, itu harus ada perwakilannya. Makanya saya buat lomba masak-masak di situ. Jadi, semuanya itu harus berpasang-pasangan. Nanti perwakilannya di kelurahan. Ya, maksudnya kayak mana? Nggak ngerti aku, nggak nyampe otaknya. Udah, perempuan nggak ada otak. Yang penting, kamu kumpulkan itu semua perempuan-perempuan tua ya jelata itu, nanti sore di rumah saya di samping kita buat lomba masak. Yang menang nanti perwakilan dari Gang Suparni ini, ngerti bodoh? Ih, gak tau lah aku, entah kemah, pokoknya aku panggil orang ini suruh kesini sore ikut lomba masak gitu kan. Nanti yang menang, itulah pokoknya ibu. Iya Bordir, seperti itu. Kamu tuh bisa mikir ya, gak ada otaknya juga. Pokoknya kamu panggil orang itu sana, kamu, saya udah bosan lihat kamu di sini ya. Udah pas cetas kebukunya. Ini ya. Nih ceritanya. Ding, mas lagi turun loh ini, mas aku beli baru loh. Teringatnya kan Tis, semalam pas aku lagi nyapu, ada loh lewat tukang tempat tidur baru ku tengok. Tempat siapa sih itu? Ya tempat tidur aku lah, dibeliin si Bordir. Tapi dia beliinnya itu yang tempat tidur anak-anak, kan ada gila-gilanya. Ini model terbaru loh ini, baru ku beli ini, ada berliannya ini. Kamu tau kok, namanya rantainya kelabang biru loh. Kok bisa sih kalau dikasih tempat tidur baru sama si Bordir? Mau di keramik kok tempat tidur baru? Aku gak ada apa-apa loh. Is, kok kayak gini kasih si Bordir ini sama aku? Ya aku mana tahu, Ning. Itu urusan kau sama si Bordir lah. Dia aja tuh nyogok gara-gara rumahku gak di keramiknya. Makanya dibeliin tempat tidur kayak gitu. Hei, halo. Lagi ngomongin emasku loh. Bukan bahas kontraan klan yang dikasih si Bordir apa-apa gitu. Emasku lagi ngomongin emas, emas. Apa sih kau tati heboh kan? Kau kasih emas. Kau aja yang kau bahasin. Udah orang lagi stres ini dikasih apa? Aku dikasih apa? Gak ada kan? Kan awalnya tadi membahas emas loh, Ning. Gak ada di sini yang ngebahas emas kami, tahu kau, Ti. Kau aja yang kemaru ngebahas emas. Entah, kau itu kebiasaan kali kau kasih pamer aja kerja kau. Maaf lah. Semalam ada tempat tidur baru loh. Ke rumah kau kan, Is? Telah, udah kami bahas. Biasa aja lah, namanya tadi aku gak dengar. Makanya Tati, kau tuh gak usah emas-emas kau aja yang kau pamerin sama kami. Capek aku dari kemarin-kemarin, itu aja yang kau bahas. Maru kali kau. Kok pula yang marah, Is? Emang sih aku nengok dia, pamer kali emasnya. Kenapa sih kalian berdua lagi dapat? Enggak lah, sih saya aja yang dapat. Dapat tempat tidur baru kok kan, Is? Tengoklah Tati, memang jabir kali loh Tati mulut kau. Memang udah taunya aku Tati, dia yang dibelikan aku enggak. Tapi enggak usah kau ulang-ulang juga. Entah sih Tati, entah apa kau bahas-bahas aku dapat tempat tidur. Sini ini kan enggak dapat juga. Kau lagi, Is, saya. Oh, pas kali orang itu lagi ngumpul. Ya, kau terima nasib aja lah, Ning, kalau nggak dapat. Itu si Bordir, ha? Hei! Kau dari mana aja? Kenapa kau? Aku baru datang udah marah-marah pula kau. Gini loh, Bor. Si Nining itu iri. Si saya dapat tempat tidur. Rumah si Momo kok keramik. Dia nggak kok kasih apa-apa. Kayak mananya kok, Bor? Ih, aku iri. Nggak aku kali lah itu, Ti. Cuma agak kesel aja sih aku. Ya kau pun gak boleh kayak gitu lah Wak Bor. Ya setidaknya Nining tak kau beliin apa gitu. Aku udah kau beliin itu tempat tidur. Mumu udah kau keramik ya, biar dia gak iri ya kau beliin dia. Kan udah aku kasih TV kemarin kau. Masa sih Bor TV? Iyalah TV yang tergantung itu kan aku yang ngasih. Aku apa kau kasih Bor? Ya kau kan gak ngontrol sama aku. Oh iya TV loh, Is. Ngeri kali si Nining ini lah mulutnya. Udah dapet TV dibilangnya gak dikasih apa-apa. Walah Nining. Ngeri kali memang si Nining ini kalau mencari keuntungan. Aku kesini disuruh sama Bu Kepling, katanya kita di sini semua harus ikut lomba masak. Nanti yang menang mewakili kelurahan. Ah, masa sih Bor? Nanti kayak yang kemarin lagi kita lombanya. Kapan rupanya? Sore ini. Terus kata Bu Kepling itu kita harus berpasang-pasangan. Nih, aku sama kamu ya, Ning, biar menang kita nih. Ready aja, Ti. Pokoknya pasti kita yang menang, Ti. Perwakilan kontraan rempong kita nanti. Aku sama siapa ya, Woy?
Sama Kak Mumu aja lah aku, woy. Si Mumu mana ada di rumah, baru dia tadi pergi ngelayat tempat saudaranya di Simpang Kawat. Oh iya, Tiis. Jadi aku sama siapa lah ini ya? Sama Bordir aja kau. Ih, gak mau lah aku, makin ancur pula nanti masaanku kalau aku gabung sama dia. Sama Sumiati aja lah kali ya aku. Iya, Is, betul. Bagus kok sama Sumiati daripada sama si Bordir. Terus aku sama siapa pasangannya? Sama Rita lah kau, tapi kalau kau nggak mau sama si Rita, ya udah duet kau sama Berhala. Iya, Bor, sama Rita aja kau ngerame-ngeramein daripada kau nggak ikut. Udahlah, mau kemana lagi? Udahlah sama Rita aja aku. Ya udahlah, Yoti, siap-siapan kita. Tapi Bor, alat sama bahan-bahannya kayak mana? Udah disiapin lah itu sama dia, orang dia yang buat lomba kok. Betul itu, Bor. Betul. Oh iya, Bor. Ya udahlah, aku ke tempat Sumiati dulu ya, mau ngasih tahu dia. Aku juga, Bor, aku mau siapan dulu ya. Aku panggil si Rita juga. Jadi ibu-ibu yang kotor, yang miskin-miskin ini ada di sini ikut lomba ini untuk mewakilin Gang Suparni di lomba tingkat kelurahan nanti ya. Iya, Bu. Baiklah, miskin. Tunggu saya ambil dulu bahan-bahannya ya, bodoh. Katanya mau camping, Kak. Kok nggak ada tendanya? Siapa yang mau camping? Kita mau lomba masa ini. Ah, udah kalian diam, perempuan bodoh. Nah, di sini ya ibu-ibu, saya akan menantang kalian untuk memasak bahan-bahan yang telah saya sediakan. Apakah dia bahan-bahannya? Bahan-bahannya ada di dalam baskom ini, bodoh. Ini dia, 1, 2, 3. Microt! Baiklah, ini akan saya bagikan ya, bodoh. Ini kalian ambil 1. Hei, ingat ya Sumiati, penikmat harta orang ini itu untuk lomba masak, bukan untuk ngasih makan anak kamu. Iya, Bu. Dengar itu. Nah, ini dia. Ambil sendiri, bodoh. Kalian berdua pasangan favorit saya, dua perempuan kekurangan mental. Nah, ini dua perempuan jabir, kalian ambil ya. Iya, makasih ya, Bu. Ini juga, nah, buat kita aja. Oh, iya. Oke, para ibu-ibu, sekarang saya minta untuk memperkenalkan grupnya masing-masing. Kami dari kelompok Bunga Tai Ayam ingin memperkenalkan diri. Saya Isaya. Saya Sumiati. Ayo. Mi atas Sumiati, mi bawah Isaya, mi depan, mi belakang, isu. Saya Isaya. Saya Sumiati. Bagus, itulah dia persembahan dari dua perempuan oyeng. Kok dibilangnya pula kita oyeng-oyeng, kan tai ayam. Iya. Ada ahlaknya Bu Kepling ini. Oke, berikutnya dua perempuan gila. Perkenalkan, kami dari grup Bunga Pasir. Kami ini si Ilmuwan Happy. Selamat ulang, ya, ulang tahun kami ucapkan. Udah, cukup. Udah, Bu. Kenapa kalian jadi nyanyi ulang tahun, bodoh? Tapi nggak apa-apa, kalian tetap favorit saya. Itulah dia persembahan dua perempuan keterbelakangan mental. Yeay, kita keterbelakangan mental. Oke, berikutnya dua perempuan jabir yang mulutnya bau busuk. Silakan sedotan WC sama perempuan jabir memperkenalkan diri. Makasih, Bu. Kami dari Nita Nining. Nang ning nong. Kamu makannya apa? Mie. Kamu sukanya apa? Mie. Ada mie goreng, ada mie telur, semuanya mie. Udah, kalian tidak istimewa. Oke, sebelum kita mulai dan membuang-buang waktu dengan tingkah kalian yang seperti itu, kita memulai dari doa dahulu. Ayo Rita, kamu pimpin doanya. Kak, kayaknya kita kurang meriah, Kak, nyanyinya. Happy birthday to you. Happy birthday. Bukan, udah buat saya aja yang memimpin doa. Berdoa semuanya, dimulai. Selesai. Oke, kita mulai ya. Durasi masaknya itu selama 15 detik.
15 detik pula. Bu, mana bisa masak mie itu 15 detik? Minimal itu 10 menit loh, Bu. Kelihatan bukan nggak pernah masak. Iya, nggak bisa. Lucu ini. Maksud saya bukan durasi 15 detik untuk memasaknya perempuan-perempuan sundal, tapi itu 15 detik hanya untuk intro dari saya. Durasi masaknya itu 8 menit, ngerti? Ngerti, Bu. Kayak gitu kan baru enak, baru bisa enak kalau masak. Oke, ibu-ibu, kita mulai ya lomba masak kita pada hari ini. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, mulai. Oh ya, nanti saya datang lagi ya untuk ngecek masakan kalian. Saya mau kamar mandi dulu. Apa kita disuruh masak, Kak? Ya memang dari tadi kita disuruh masak ini. Itu ada mie. Oh, kita buat mie rebus aja. Kau kudu tahu. Udah hidupin, hidupin. Minya cuma satu. Kayak mana aku bawa pulang tuh anak-anak? Kok mau kau bawa pulang pula? Ini untuk lomba masak, gila. Ya pinomat dua kayak tiga kan bisa jadinya. Udahlah, diamlah kau. Pokoknya kau rajangin tuh bumbunya biar aku yang masak minya nih ya. Eh, jangan lupa telurnya, Na. Kita masak martabak mie telur aja, Ti. Ayolah sini biar ku rebus minya. Iya, biar ku buat bumbunya ya. Mm-mm. Telurnya berapa? Dua, tiga nih. Tiga aja lah biar mantap. Ya, kan? Jangan lupa kasih mici. Pasti kita yang menang kan. Udah Kak, kau tenang aja gini masaknya biar ku ajarin kau. Nah, ini dituangkan semua. Itu nggak banyak kali itu. Udah kau duduk diam aja di situ, tinggal ditunggu aja pasti masak ini. Kau mau masak mie rebus bukan masak sop itu. Ini dituangkan. Nggak dikupas dulu itu. Udah aku save lo, diam aja napa kau. Udah kita tinggal nunggu aja, tunggu mie-nya lembek. Angkat Ti, udah kematangan itu. Oh iya. Cepet Ti, gak ada waktu lagi, cuma berapa menit aja nih masaknya. Gila kau. Serem kali kau ya Ning masaknya. Ya udah cepet-cepet mana kocokannya. Ih lama kali kau ngepeknya aja lah. Gak ada kain lapmu. Ini buangkan airnya ini Ning. Ti gak muat ini Ti. Pakai ini aja. Mana minyak nanti? Bentar. Tunggu. Belum kembang. Kalau sampai bebu ini. Belum, masih. Saya itu. Tunggu. Ini kayaknya. Itik masuk cangkang telurnya, Ti. Bersih kau dah tadi. Kita gak apa-apa itu. Kita aja. Saya udah masih. Panas sekali, Bapak. Pelan-pelan. Pakai sendok kan bisa, bumbunya, Ning. Gak sempet lagi waktunya, gak sempet. Ini teksas aja, cepet. Tunggu, Titik. Kok buang itu cepet. Aduh, cabenya belum digiling lagi. Udah, nih tinggal kasih minyak, bumbu. Bumbunya jangan dulu. Telurnya dulu biar enak, Is. Oh, kok ngatur-ngatur kau? Biarlah. Orang habis mandi masak kok sok ngajarin kau. Telurnya dulu loh. Abis bumbu baru telur. Tuh kan bawangnya cabenya pun belum dimasukin. Kayak mana matengnya ini? Ini belakangan. Ini harus diaduk-aduk dulu. Wah, lama kali pun. Jorok kali. Kayak mana itu? Nah, memang mama kayak gini lah kalau masak. Gimana pula kau? Udah lumayan. Ini bumbu. Kurang air sedikit. Garam, ambil Sumiati, garam. Tuang. Cepat. Orang itu udah mau siap. Cepat, aduk. Jangan pakai tangan lah, Is. Karena nanti aku makan yang jorok kali. Sehatnya ini untuk anak-anak kau. Oke. Belum masak ya? Waktunya tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi, Ti. Pelan-pelan, jangan kayak gitu kali, biar cantik nih. Ini udah cantik, udah paling cantik nih. Perlu kau pakai lipstick ini biar cantik. Salkan lapinya, kau pun ikan-ikannya lebih cintan ini. Bumbunya udah kan, Ning? Udah selah, biar aku kencing masak. Kau susun-susun aja biar rapi. Piringnya. Kita udah masuk ini, apa namanya? Seasoning. Cepet. Oh, kita model baru aja, pakai ini aja, Ning. Itu. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, nanti letak di atas itu biar tiris dulu, iya. Ke bawah. Mm-hmm. Jadi nggak apa, lengket lalaan buket. Ya, apinya kebesaran. Cepet, gosong, Ning. Ah, gosong, Ning. Mm-hmm.
Udah gini aja nih. Hah? Udah, gini aja aja. Gak lama kali pun. Udah gitu. Kita udah siap pokoknya. Pakein. Udah gak guna juga itu sotelnya, udah. Ya ampun. Udah. Ih, ngeri kali kok. Liasin. Liasin pakai apa? Oh iya. Ini pakai cabai, pakai bawang mau cepat. Enak, Is. Cepat. Orang udah siap duluan, cepat. Kita jangan sampai kalah sama orang itu. Cendoknya satu aja, kok pun. Nah, titik. Biar rapi. Kok pakai ini enggak cantik? Biar cantik. Model terbaru. Ini yang patah-patah. Sesening. Udah. Ya. Cepat. Ini biar cantik. Pakai bunga. Cepat. Ini ada yang terbarunya. Ini apa? Udah. Kak, sendoknya aku masukin sini ya. Ih, orangnya tuh pakai hias-hiasan. Kita harus pakai hiasan juga, Rita nih. Ih, kotor tanganku. Udah cantik. Kami udah siap, Bu. Ini, Bu. Kami masak mie goreng obra-abri. Mau rasain, Bu? Endul lo ya kan? Oke, saya akan mulai dari grup bunga tai ayam. Ini, Bu, masakan kami. Mie goreng obra-abri namanya. Cobain, Bu, enak lo. Saya tidak yakin ini makanan untuk manusia. Itu enak loh, Bu. Goreng obra-abri, Bu. Iya. Cabenya aja masih utuh, bawangnya masih utuh, bawang putihnya masih itu utuh. Itu penuh penghayatan kami coba masaknya loh, Bu. Enggak, Sumiati, kamu coba sendiri aja. Saya coba. Coba. Enak kan? Kalau saya masuk rumah sakit, kalian bawa saya ke rumah sakit ya. Tenang aja, Bu. Pokoknya ini masakannya enak banget. Oke, saya coba ya. Gimana? Semoga aja kita menang. Enak. Oke, bagus. Oke, ini tim favorit saya. Apa nama masakannya? Ini namanya mie kuah air sembahe. Kok jatuhnya kayak lebih pantas dibilang mie kematian ya? Ibu cobain aja lah, Bu, ini. Aduh. Aku yang masak loh, Bu. Gak nanya, bodoh. Aduh, ini kayak mana saya mau cobain. Cobain aja, Bu. Gini, cobain ya, Bu. Jangan dong, Bordir. Biar saya sendiri aja yang cobain. Dapatnya panjang lagi ya, Bu. Inilah. Enak. Iya, enak punya kita. Silakan dicicipin, Bu Catherine. Coba dijelaskan kepada saya dua jabir ini masakannya apa? Ini, Bu, namanya martabak meniti jembatan Shiratal Mustaqim, Bu. Tapi ini bukan jembatan sebenarnya, Bu. Ini sumpit, Bu, untuk Ibu makan ini, Bu. Oh, ini sumpitnya. Iya. Kayak sumpit biar steril. Ibu kan sukanya steril. Sebelum itu, Bu, Ibu bisa icip-icip dulu ini. Ini apa? Ini, Bu, Ibu bisa elus-eluskan dulu perut Ibu biar enggak jadi lemak nantinya. Oh, kan kita kreatif itu. Banget. Iya, bagus. Tapi sepertinya saya tidak membutuhkan sumpit ini ya. Oh iya, Bu, enggak apa-apa. Ini saya coba boleh? Boleh, Bu. Boleh. Dengan senang hati. Ini apa ini? Ini, Bu, namanya bunga-bunga keperawanan, Bu. Oh, iya. Ini saya coba ya. Kayak mana, Bu, rasanya? Enak. Saya coba lagi ya. Oh, sepertinya Bu. Oke. Oke, ibu-ibu, berhubung masakan kalian juga udah selesai dan menurut saya masakan kalian itu masakan untuk mempercepat orang meninggal ya, ibu-ibu. Oke, sekarang saya akan umumkan pemenangnya. Oke, ibu-ibu, dengan berat hati dan keputusasaan saya melihat masakan-masakan yang disajikan, saya beritahu kepada kalian kalau perlombaan ini dibatalkan ya. Gimana buket ini lah, nggak jelas sekali. Udah bawa aja tipu lah, lumayan ini kompor. Ini bawa, nggak usah itu, nggak usah bawa, ini gasnya aja bawa. Ayo, pulang. Loh, gimana ini? Kok pada pergi? Ya udahlah, aku juga aku bawa lah ini semua. Lumayan buat nanti malam. Bu, lumayan. Dasar bodoh kalian, gak ada yang beres. Bu, makasih ya, Bu. Lumayan buat anak nanti malam. Jelas kamu bawa semua, bodoh. Kok bisa lah kok diberikan si Bordi tempat tidur baru? Aku gak ada apa-apa loh, Is. Si Mumu di keramik kok beli tempat tidur baru. Kok kayak gini kali si Bordi sama aku sih? Ya, aku mana tahu itu urusan kau sama si Bordi lah. Kau tengok sendiri lah tempat tidurnya itu kayak mana. Si Bordi kan beliin aku supaya... Apa? Lu... Kat belakang.
Maaf, biasa aja lah ya. Biasa aja lah. Iya, borong sama Rita aja kok. Ngerak, ngeng. Daripada aku nggak ikut. Iya, ngerame-ramein daripada aku nggak ikut. Udah, manusia tanpa otak. Pokoknya intinya gini, nanti sore kamu kumpulkan itu perempuan-perempuan jerak. Hah, kau tengoklah itu tadi mulut kau, jabir kali mulut kau itu, tahu kau, ha? Kau ulang-ulangi lagi, udah jelas ya aku tahu tadi itu. Rita! Ulang, enggak, aku telat. Aku enggak tahu kok endingnya sampai mana.